yang berbahagia, dewan juri yang bijaksana. Peserta kali ini akan mencoba mentahfidz, membaca, melogat dan menjelaskan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dimulai dengan mentahfidz bait Mausulul Asma'il Ladzi Usallati sampai dengan Aujib wa fi ghairihi ma qaddan hadib, dan akan menjelaskan bait wa minhum man qulun kafadlin wa asad wa durtijalin kasuada wa udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mausulul Asma'il Ladzi Usallati wa Mausulul Asma'il Ladzi Usallati Mausulul Asma'il Ladzi Usallati wa Mausulul Asma'il Ladzi Usallati wal ya iza masuniya ladus piti bal matali awliya ala ma wa nunu intustal falam ala ma wa nunu min zaini wa taini syudida aidon wa tawidun bidha kamusida Zamul lazi ulal lazi namut lako alma doa baba tuh miwa wirofana toko bila tiwala ila ti konjumi awala ika lazi nana zulan wakoa waman wama wa aldo sawi mazukir wahak kita zuing dato ingin syuhir maka lati aidan lade himza tu wa mu di alati ata zawatu wa misluma daba dama sifhami awman izalam tul gofil kalami wa kulluha yalza mubadahu sila ala domin la ikin mustamilah wa jumlah dan awsyubuhan lati usil bihi kaman indil lazi menuhu gofil wa sifatun sori hatun sila tu'al Makauluhu bimu robil afalikal. Ayo kama wa ung ribas malam tuduh masuk jiwa sehat domirun min hazab. Wabak duhum awam wa muslakon wa fizal hazbi ayat gairu ayat yang kafi. Ini ustadal wasun wa ilam ustadal falah hazbuna dulu apa ayuh tazal. Insyaallah hal baki luas mili walah hazbi indahu kasiran menjali. Fi angidin mutasilin ining tasob bifilin awasin kama narjau yahab. Kaza kahas bumbu biwas bumbu fido ka antako din pada amrimin kodo. Kaza lazim zuro bima musul lazim kamu robi lazim marotu fahwabar. Alhar ku ta'rifin awil lami fakut fanung tun arof takul fihin namat. Fakut uza do lazim an kalayati wal ana wal lazim nasu malayati. Wal itiro din kabana til awbari kaza watib tanaw saya kususari. Wabadu alami ala yudha khala lila bumbu kodgana an hunu kila. Kalfan liwal hari siwa numani fazli buza wahas wusiyani. Wakad yasiru alaman bilgol abah mudofan amat subun al kal akobah wahzu azi intuna di autodif azim wafi gori hima kotan hazim wa min human kulun kafadlin wa asad wa jurti jalin kasuada wa udad wa min hu sarang eta di antara isim alam man kulun eta alam man kul kafadlin seperti ujang fadlu wa asad sarang asad wa jurti jalin sarang alam jurti jal kasuad seperti suad wa udad sarang udad. Bait ini, salah satu bait Alfiyah ini yang dikarang oleh Imam Ibnu Malik menjelaskan tentang bahwa dalam alam isim, dalam segi pengambilannya, alam isim terbagi dua, ada alam mankul dan ada alam jurtizal. Nah, alam mankul adalah suatu alam, perpindahan alam, alam yang diambil dari perpindahan yang pernah dijadikan sebelumnya dari selain alam. Contohnya di sini seperti lafad fadlun yang diambil dari masdar. Kemudian yang di sini ada asad yang diambil dari ismu ain. Nah, fadlun itu tadinya masdar namun sekarang bisa dijadikan nama orang seperti contohnya fadlu. Kemudian ada asad. Asad biasanya digunakan oleh singa. Namun sekarang bisa dijadikan nama. Kemudian yang kedua ada alam jurtizal. Alam jurtizal adalah alam yang sebelumnya tidak pernah digunakan pada selain alam. Contohnya seperti su'ad, biasanya digunakan sebagai nama perempuan. Dan ada udad yang digunakan sebagai nama laki-laki. Nah, jadi alam jurtizal ini adalah alam yang benar-benar sebelumnya emang hanya dijadikan nama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.